Ada yang nangis guys, mau ikut Mas Farel naik kereta. Sekarang ini. Ini siap, hati-hati di jalan. Suka jalan, ini pintu kereta apinya sudah dibuka teman-teman. Pintu keretanya sudah dibuka, ada Om Rais barusan sudah mendekati pintu masuk, bawa barang bawaannya, ada tas koper, ada tas ransel dan juga ada buah naga hasil panen dari sebelah rumah Mas Farel, fresh. Dan saat ini Mas Farel masih berada di dalam mobil teman-teman. Persiapan. Bapu masih di warung teman-teman. Kondisi gerimis saat ini. Nah ini Mas Farel lagi di dalam mobil. Kita tunggu sebentar ke warung lagi ya teman-teman. Karena ini sudah mendekati keberangkatan, pintunya sudah dibuka. Ini Om Rais sudah mulai masuk. Oh, toiletnya di dalam. Khusus pelanggan. Penumpang pelanggan. Bukan pelanggan, saya pelanggan. Iya, penumpang. Khusus penumpang. Om Rais masuk ke dalam stasiun untuk ke toilet terlebih dahulu teman-teman, karena toiletnya di dalam stasiun. Ya, kita tunggu Mas Farel. Nah, itu termasuk ke jalan Mas Farel dan adik Firman baru saja keluar dari mobil menuju ke warung menemui bapunya. Sudah keluar dari mobil aja. Iya, adik Firman. Om Rais, nanti yang berangkat itu. Itu ada Om Rais. Tadi di dalam mobil ada Bu Siti ya teman-teman. Tapi Bu Siti hanya mengantarkan saja, tidak ikut ke Pasuruan. Jadi yang ke Pasuruan nanti hanya Om Rais, Level Prayoga, dan juga adik Firman. Jadi mereka diantarkan oleh Bapo atau bapaknya Level Prayoga, Pak Joko dan juga Bu Siti. Kita sedikit lagi, tinggal beberapa menit lagi keretanya berangkat dan Mas Farel baru keluar. Dan di sini sudah ramai sekali orang-orang yang tadi beberapa sudah masuk ke dalam rel teman-teman, ke dalam sana karena pintunya juga sudah dibuka karena sebentar lagi akan berangkat. Ini persiapan kereta sebentar lagi akan tiba. Dan Anda Fred masih di sana teman-teman, di warung. Sebentar lagi kereta api Blambangan teman-teman. Blambangan, Om. Blambangan Express. Sambil. Nah, halo teman suka jalan ini ya, Om Rais, Ananda Farel Prayoga dan juga adik Firman berangkat. Lewat sini saja. Iya, lewat sini aja. Kayaknya bisa dibuka tapi ya tidak sopan. Apa dibuka dulu sebenarnya? Boleh sebenarnya dibuka, asalkan mau masuk ya. Kalian berangkatin ke Semarang. Mungkin sama security-nya, boleh mas naik tapi nggak boleh turun gitu mungkin ya. Sampai Semarang baru turun. Ini kan tujuan Semarang ini. Ini siap, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Kita doakan semangat.
tim para keluarga, semoga dan acaranya nanti akan lancar. Kenapa? Baru kita selesai. Ada nangis guys, mau ikut Mas Farel naik kereta. Terharu. Mau ikut naik kereta? Ayo. Ayo kemana? Ayo naik kereta. Ikut Mas Farel. Iya. Jalan Mas Farel, Mereka dan Om Rais beserta Devi Reman, semoga. Aduh, ya Allah. Hati-hati orang teman-teman. Mau ikut naik kereta. Aduh. Dadah. Ini ya PS terpisah dengan Mas Farel. Tanya sudah jalan teman-teman. Iya sayang. Tuh, Mas Farel sudah berangkat menuju ke Pasuruan. Semoga selamat di perjalanan dan hati-hati di jalan. Semoga sehat selalu ya Mas Farel. Tuh. Sampai jumpa lagi.